Carolus Liberianto Januatmojo atau yang dikenal sebagai Carlo Liberianto merupakan seorang drummer dari band terkenal Jikustik. Jikustik sendiri adalah grup musik yang berasal dari Yogyakarta yang dibentuk pada 26 Februari 1996 lalu. Personil band Jikustik yaitu Pongki, vokal gitar, Ica bass vokal, Dedi gitar vokal, Adit keyboard, dan Carlo drum. Lama tak terlihat di layar kaca, rupanya artis satu ini lebih fokus mengurus bisnisnya. Lama tak terdengar kabarnya, secara tiba-tiba Carlo Liberianto muncul di FYP TikTok dan membawa kabar mengejutkan. Rupanya Carlo sekarang memiliki bisnis kuliner yaitu kekinian seperti rice bowl. Menurut informasi yang diperoleh dari akun TikTok @kulineransalatiga, Carlo menjual menu rice bowl seperti rice bowl rendang, rice bowl bistik, dan lain-lain. Meski kini jarang tampil di layar kaca, ternyata Carlo masih sering berlatih dengan drum kesayangannya itu.